Halo guys, selamat pagi di channel YouTube bersama Ricky Taniel. Let's go. Oke, video kali ini hari ini kami mau pergi ke jalan-jalan menuju ke Takengon selama 2 hari di sana dari Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini kami sudah makan sarapan pagi, yaitu sarapan makan Indomie goreng ya guys, sama ayah, ibu juga makan Indomie juga. Nah, hari ini adalah hari Rabu tanggal 2 Agustus hari ini ya. Kita mau mempersiapkan berangkat menuju ke Takengon selama 2 hari. Jadi kopernya semua barangnya bersiaplah mau masuki ke bagasi mobil. Ya, setelah itu udah selesai. Tunggu apa lagi? Jadi kita mau naik mobil menuju ke Takengon selama 7 jam ke sana di Kabupaten Aceh Tengah, ya guys. Jadi sementara ayahku lagi taking shower. Nah, setelah itu udah selesai, langsung kita persiaplah jalan-jalan menuju ke Takengon selama 2 hari. Nah, setelah itu selesai, setelah pergi Takengon udah balik Medan ya guys, menuju ke rumah saya. Oke, jadi sementara semoga bisa berharap untuk membuat saksikan video tersebut bersama channel Ricky Tanielnya guys. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung kita berangkat ya guys ke menuju Takengon. Let's go. Oke guys, akhirnya kami sudah sampai di kota Takengon dari Kabupaten Aceh Tengah. Nah, sementara kami sudah check-in, yaitu Villa
homestay ya di sini kan, Great Dream Villa Hill ya di sebelah 1000 kaki ya guys. Dan sementara ini sekitar udah jam 5 ya. Sementara kalian bisa lihat pemandangan di sini di kota Takengon ya, kota dari Kabupaten Aceh Tengah ya guys. Nah sementara ini penginapan 2 hari ya guys. Setelah itu udah pulang Medan, selesai. Sementara itu nanti kita 1 jam lagi langsung makan malam ya guys. Sementara udah check in, langsung barangnya turun ke bawah. Setelah itu udah selesai, langsung tunggu apa lagi besok. Kami jalan-jalan menuju tempat pariwisata di kota Takengon tersebut. Oke, sementara ini kalian bisa lihat ini kota Takengon ini. Nah, bisa lihat dulu. Nama tempat lokasinya itu Dream Hill Villa Burtelege, yaitu dari Takengon ya guys. Jadi ini saya jalan ke sini selama 2 hari guys. Ini penginapan villa yang kayak gini rumahnya. Nice. Nah, kami udah disewa ini, jadi udah boleh difilmkan. Oke. Okay? Jadi kalian bisa lihat kota Takengon di sini. Oke, okay, sementara tunggu apa lagi? Langsung kita jalan lagi. Kita lihat dulu pemandangannya seperti apa. Nah, oke okay guys, kalian bisa lihat pemandangan ini. Ini adalah kota Takengon ya guys, dari Kabupaten Aceh Tengah. Ya ini kalian bisa lihat pemandangan sangat sempurna ya guys di sini. Kalian bisa lihat ini adalah danau laut Tawar. Danau Tawar. Jadi kalian bisa lihat cave-nya sini, kawah-kawah sini, yaitu itu Putri Puk Cave ya guys, di situ sebelah sana. Nah, kalian bisa nampak ini pohon-pohon hutan-hutannya di sini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat danaunya sampai sini, yaitu Pinpang di sebelah sana guys. Setelah itu ini kota Takengonnya guys. Ah, kalian bisa lihat ini lokasi tujuannya Dream Hill di sini, kalian bisa. Oke, okay, sementara ini sempurna ya guys. Natural Park di Takengon sebelah sini. Nah, di sini adalah sebelah utara guys. Sebelah utara. Ini kota Takengonnya sebelah sini. Nah, cocok ya guys. Hiburannya di sini selama 2 hari. Setelah itu udah selesai. Tinggal ambil foto dan videonya. Oke. Okay? Tunggu apa lagi? Langsung kita saksikan videonya. Nah, oke okay guys, kalian bisa lihat ini lokasinya Takengon ini. Ini dari Kabupaten Aceh Tengah ya guys. Nah, di sini adalah Takengon is a town in Aceh, Indonesia. Yang seperti ini kalian bisa lihat danaunya, laut tawarnya guys. Nah, ini suhu rata-ratanya sekitar 25 derajat Celcius atau sekitar 66 Fahrenheit ya guys. Di sini kalian bisa lihat cuacanya seperti ini. Nah, di sinilah Great Villa-nya. Nah, ini sangat sempurna ya guys. Kami nginap di Aurora ya guys, sebelah sini, sekitar 2 malam tonight. Setelah itu udah selesai, langsung kita pulang di Medan. Oke, okay? Sementara tunggu apa lagi, langsung kita barengan jalan-jalan di Takengon tersebut. Let's go. Oke okay guys, jadi ini kalian bisa, ini kamar mandinya guys. Ini adalah toilet, ini tempat alat mandinya. Nah, ini ada tempat cuci tangannya. Kok bisa ada parah sih ya, kok? Hah? Ini sabunnya, ini sampo. Oke, okay, lanjut, kita lanjut. Apa ya? Nah, di sini adalah alat dapurnya. Di sini, kalian bisa ini cuci tangannya di situ. Oke, okay, jadi ini tempat air panasnya. Nah, seperti ini alat anduknya. Nah, ini ada lalat mejanya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini kalian bisa, ini ada TV-nya. Ini tempat wifi-nya. Ini tempat duduk sofa, baru ini tempat meja. Nah, ini adalah tempat alat tidurnya. Nah, ini adalah balcony ya. Kalian bisa lihat view-nya. View-nya kota Takengon ya, guys. Nah, ini atasnya, di tempat atas. Oke, okay, jadi ini kalian bisa alat tempat tidurnya, ini tempat lantainya 2 guys. Seperti ini, segitiga ya guys. Seperti ini, villa. Oke, okay, jadi ini tempat sampahnya guys, di sini.
Nah, ini kalian bisa lihat view-nya, lingkungan hidup ya guys, sebuah alam. Nah, pohon-pohon hutannya semua di mana-mana ya guys. Ini namanya alam. Nah, suhunya rata-rata sejuk ya guys, sekitar 25 derajat Celcius. Kalau malam 19 derajat kira-kira. Oke, semangat ya buat vlog videonya di Kota Takekon, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, selamat menikmati. Jadi ini sekitar sudah jam 5:30 ya guys. Jadi ini mau jalan lagi sementara jalan-jalan keliling ke Takengon ya guys. Sementara itu kita langsung jalan. Oke guys, kami sudah sampai di tempat kafe meja 7 meja ya guys, 7 meja. Ini salah satu di Kota Takengon, mau makan malam ya guys. Selamat menikmati videonya. Oke guys, akhirnya kami sudah sampai di tempat 7 meja di apa ini. Yang kalian bisa lihat ini tempat Dream Hill Villa House di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini rumah di sini homestay-nya di sebelah sini adalah salah satu Dream Villa Hill Guteng di sini. Nah, di sini adalah Kota Takengon ya guys, di Kabupaten Aceh Tengah ya guys. Di sini ini pusatnya Kota Takengonnya. Nah, kalian ini bisa lihat danau Laut Tawarnya di sini menuju sampai 11:30. Nah, ini sebelah timur, ini sebelah barat ya guys. Ini mataharinya udah mau terbenam di sini ya. Oke, langsung kita makan. Sementara besok jalan-jalan lagi ya guys, tempat wisatawan di Kota Takengon tersebut. Oke, saksikan video besok. Oke guys, selesainya saya juga berada di tempat sejujur kafenya 7 meja kafe di sini. Hari ini kami mau makan malam. Setelah itu makan malam kita nginap di Dream Villa di sini. Villanya di sini guys. Villa itu di sana di Aurora itu. Dan setelah itu tunggu apa? Sementara keluarga saya lagi pesan. Pesan makan, saya pas pesan nasi gorengnya. Setelah itu berapa lagi? Kita pukul 6:30 ya guys, 6:30. Kita mau malam nih. Nanti besok lagi the last day in Takengon, hari terakhirku di Takengon ya guys. Setelah itu lusa udah balik pulang Medan atau nginap Lok Semawis satu malam. Setelah itu pulang Medan kami. Oke, sementara tunggu apa lagi, langsung kita tunggu makan malam, dinner. Guys, ini kalian bisa lihat pegunungan ini, bukitnya. Nah, di sini kami menginap di Dream Hill Burtelege Takengon ya guys, di sini, sebelah sini.
di sini kalian bisa lihat ini rumah-rumahnya nampak guys. Nah, ini adalah gunung Kilalen. Ya, di sini kalian bisa lihat pegunungannya di Kabupaten Aceh Tengah ya guys. Salah satu pegunungan yang sempurna di sini. Oke, langsung saksikan videonya. Kalian bisa lihat ini danau Lock Towernya di sini menuju ke Belting. Ya, di sini adalah kota Takengon di sebelah sini, di sebelah barat ya guys. Oke, bagus sahabatnya dilihat. Oke, guys, makanan malam ini sudah tiba di sini. Saya makan ini ayam geprek ini. Ya, ini ada ayam. Ini adalah tempe. Ya, ini saus sambal belacan. Ya, ini nasi. Ini sayur lektor ya, guys. Jadi ini sementara saya makan dulu, makan malam. Setelah itu makan malam, kami sudah balik ke Villa Brotek. Main-main sana ya guys, besok kami hari terakhir di kota Takengon. Nanti setelah itu lusa udah pulang ya guys. Oke, semangat ya guys untuk buat saksikan video tersebut. Oke guys, langsung kita makan ya guys. Nasinya, ini terus ini tempe, ini ayam paha, ini ayam goreng. Oke, kita makan. Masih moko soyo. Ayo duduk sini kan? Sampai kan? Ini langsung makan gini. Eh, sepak. Jatuh sembarangan. Rasanya bisa deh. Itu mah makan ini, makan ayam kering aja. Itu udah selesai. Kita makan ini. Kita makan apa? Oke guys, akhirnya kami sudah makan malam. Ya, setelah ini suasananya sudah dingin ya guys. Ya, kalian bisa lihat fotonya. Ayangnya lagi ambil foto, ngapain lagi? Nah, sementara ini malamnya semua gelap-gelap ya guys. Nah, ini desa pegunungan ini adalah salah satu menarik ya guys. Nah, ini sekitar dataran tinggi. Rata-rata suhunya sekitar 22 derajat Celcius di kota Takengonnya sebelah sini ya guys. Nah, kalian bisa lihat lampunya kota Takengonnya di sebelah sini, di sebelah barat. Ya, ini adalah Lock Towernya guys. Nah, seperti inilah. Nah, kalian bisa lihat ini warna kuning itu Green Hill Brewteng Takengonnya di sini sebelah sana. Yang di situ villa ya guys. Nah, sekitar 2 malam 2 hari di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Hey guys, kami dan saya bersama keluargaku jalan-jalan ke Takengon selama 2 hari. Setelah itu selesai. Tunggu apa lagi? Lusa udah pulang. Pulang Medan ya guys. Jadi berharaplah semoga video bermanfaat. 3 hours later. Nah, oke guys, jadi saya sudah dan kami saya sudah balik lagi di tempat homestaynya, yaitu Dream Green Villa Brutal lagi di Takengon ya. Jadi sementara ini saya sudah selesai makan malam seterusnya dan menikmati jalan ke Takengon selama 2 hari ya guys. Nginapnya di sini ya sementara malam. Tunggu apa lagi? Sampai jumpa lagi di next video berikutnya, hari terakhir di Takengon besok ya guys. Jadi sementara itu lusa udah pulang Medan. Nah, sementara lagi udah gak ada lagi ya guys, videonya rasanya udah over, it's over, sudah berakhir. Jadi tunggu apa lagi, nanti kami dan saya edit aja sementara lebih cepat, secepatnya mungkin. Ya, saya usahakan secepat mungkin ngeditnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa subscribe, klik lonceng, like dan komen ya guys. Videonya bersama Rakitaniel ya guys. Oke, see you
next video on the adventure.